Deng 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 deng. Eh, akhirnya. Akhirnya FF16 rilis. Rilis. Sekarang kita mau unboxing yang Deluxe Edition. Oke, kita buka ini. Pertama di dalam ini kalian dapat ini. Apa ini? Dapat ini. Terus dapat game-nya. Dapat game-nya. Nah, ini pegang dulu. Astaga, ini pun juga disegel loh. Kita buka lagi segelnya. Jati jari. Nah, ini map code ya. Silakan buka map code-nya. Se. Op, ada warning-nya. Kaget gue anjir. Stukas ya. Muncul, timun. Oh. Timun. Oh, emboss ya. Ini tidak sekeren steelcase ya, tapi ini map ya sih. Oke, kosong. Oke. Kalian Deluxe Edition dapetnya itu aja berarti. Sekarang ini udah semua. Sekarang kita masuk ke yang The Big Boys. Big Kahuna. Ini jadi ceritanya tadi dia gak mau bagi, cuman terus setelah melihat ini nih. Terus ngeliat depannya. Nih. Anjir, ini bagus banget. Ini Yoshitaka Amano yang bikin dia. Yeah. Gitu ininya kayak krom, kayak finishingnya gold gitu. Iya, yeah, jadi bagus dia bagus banget. Terus juga dia game-nya ternyata bukan digital loh, game-nya fisik. Nih di sini. Kita buka dulu karena game. Ini enggak segel. Ya, karena ini yang enggak segel kita buka dulu kasih lihat. Jadi di dalam sini ada game dan DLC-nya. DLC untuk yang collector edition. Aduh, ini. Oke. Okay. Game-nya seperti ini. Nah, ini langsung dapat versi digital apa sih ini? Dapat Blood Sword, digital mini artbook, digital mini soundtrack. Langsung Nico yang collector dapat ini. Ah, dapat soundtrack. Dan ini. Mantap. Oke, sekarang kita unboxing aja ya. Silakan ke lu. Karena ini lu yang punya ya. Oh. Aduh, diginiin lagi. Harus berdiri. Kelihatan enggak ya kok berdiri ya? Oh, ininya tunggu. Ah! Lu tagihkan dua-duanya. Gua beginiin. Oke. Okay. Team effort. Oh my god. Langsung buka. Apa sih itu isinya? Kayaknya steelcase dan lain-lain di sini ya. Kayak steelcase, map code dan segala macam ya. Ya. Oh, dapat juga. Oke, ini dapat map code sama kayak yang tadi, enggak perlu kita buka. Langsung steelcase-nya lihat dulu. Oh my god, itu apa? Pin yang waduh gila semua summon pinnya di sini. Nah terus steelcase-nya coba kita lihat sama gak kayak yang deluxe? Oh sama. Steelcase-nya sama. Allah. Tuhan. Iya. Aduh jangan sampai. Dah. Coy, detail banget ini. Sumpah. Jadi dia di bagian apinya paling atas. Paling terang ya, jadi iya. Dia jadi gradasi warnanya juga di sini tuh main banget gitu. Bagus gitu nih gradasi di sininya nih. Dan kerja di toko game, jangan. Jadinya begini. Gaji kita balik lagi ke toko itu. Hilang. Jadi gajian kita untuk ya ini. Loh, pusing kepala gue. Bikin sacrifice kita worth it. Siapa teman-teman kalian? Banyak yang nonton video ini. Bikinlah worth it. Saya mendukung. Saya butuh bantuan kalian semua. Oke, kalau begitu sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Kita puasa dulu, bye-bye. Puasa dulu. PSG Game Shop.